kembali lagi bersama Yugo 85 Gaming di Teamfight Manager. Kita lanjut ya. Ini crafting itemnya bersifat kayak gacha ya teman-teman, jadi random. Dapat item baru tapi kurang sip, masih bagus gladiator headset itu ya. Ini harus bisa, biasanya saya 555 ya ini itemnya untuk craft, tapi yang kuning itu berarti nggak cukup. Untuk kedepannya kita nanti akan naik ke 10 10 10. Untuk sementara ini kita 55 dulu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya teman-teman. Lanjut, kita ikuti perkembangan dan perjuangan Borneo Cyber dalam kancah Teamfight Arena. Oke, kita langsung masuk ini ya, final ya. Nomad Gaming akan berhadapan sama kita di final Amateur League. Let's go! Mestinya masih gampang saja ya, karena masih Amateur League. Tapi kita harus tetap fokus. Ya, BO5 ya ini ya. Host to commentor desa. Oke. Tap Diamond Prox dan Yagao. Duet Swordman Monk kalau bisa ya. Oke, musuh kita Ninja Ban, musuh Knight. Swordman Monk dong. Oke, khusus sniper. Tanpa pikir panjang lagi Monk. Walaupun ada sniper dan ice mag, tapi kita pilihan tetap meta lama ya. Bom sama sniper ya, ultinya sniper tuh mengebom gitu ya. Wes, ulti fighter. Oke, hajar bleh. Skor 8-4 ya teman-teman. Masih mendominasi ya kita ya. 10-4. Mereka menangnya cuma waktu ulti doang. Oke, 1-0, nice. Kita langsung skip ya, 3-0 sudah ya. 0-3 ya. Musuh gak dikasih nilai ya, 0 ya. Ini Monknya dipakai musuh, jadi kita pakai priest ya teman-teman, gantinya Monk. Musuh gak dikasih nilai, 0-7, nice. Sudah memimpin. Briefing dulu ya, seperti biasa. Birap, you better than them. Let's keep it up. Kita lebih baik dari mereka. Tetap jaga. Alah, ini kok malah down ini. Oke, malah down ya Diamond Prox ya. Musuh menggunakan Ice Mage, hero baru ya, meta ini ya. Sangat ngeselin ya, dia bisa bikin beku. Oke, 85 kita skip ya, langsung ke 85. Oke, 86. Yes, hampir kalah ya, tapi akhirnya kita menang 3-0 tanpa balas ya. Nice banget coy. Dan kita langsung saja ya menghadiri seremoni ya, upacara pembagian gelar ya, bagian piala Amateur League, Amateur Champion. Mari kita mulai upacara penghargaan ya, Amateur League Season 2021. Ini adalah juaranya, juara Amateur League Borneo Cyber. Runner up Mad Gaming ya tadi ya. Nomad Gaming Most Skill Award.
yang paling banyak ngekill ya, paling banyak bunuh, waduh, dari tim ME ya. Dan mau yang paling banyak assist, tim ME lagi. Nice banget ya. Ya, Borneo Cyber dan kita masuk naik ke semi pro ya. Naik tahta ke semi pro league ya, teman-teman. Nice, nice, nice. Pastinya tantangannya akan lebih joss ya, teman-teman. Oke, ini ada yang baru dapat Amatir Golden Moss attack defense 1. Oke, nice. Oke, kita langsung saja. Liburan ya teman-teman, 4 minggu liburan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita dalam Team Fight Manager kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung, semoga terhibur. Tetap terus ikuti Borneo Cyber Team. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ciao.